Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni guys, aku dengan team Hewood KL akan ke Westin Hotel untuk berbuka puasa. Setelah sekian lama tak bersama-sama, ni kita dapat gather untuk berbuka puasa sekali lah. Siapa tak rindu momen macam ni kan? This is the time lah, moment yang kita tunggu-tunggu. Dapat jumpa semua orang, ada some of new faces kat office. And je lagi aku buat korang kenal few member dekat Hewood ni yang dah kerja lama and baru masuk. Jom kita tanya diorang. Okay, sekarang kita nak interview salah seorang senior, super-super senior. Safrul, macam mana, berapa lama kau kerja dengan Hewood? Aku dah kerja kat sini lebih kurang 10 tahun. 10 tahun? Naik ke 10 tahun. Company ni appreciate dia punya members. So far ni the best company lah yang pernah kerja. That's why aku stay sampai 10 tahun. Sekarang ni tengah test new release of Unreal Engine, Unreal Engine 5. Nak test Fast Tracer punya feature. Ini one of the example lah Unreal, yang produced by Unreal Engine. Korang nampak dia punya details agak real. The lighting, orientation dan semua. Oh, UE5 baru for few days. Punya senang kira few days pun dah expert lah, boleh lah. Ya lah, sebab previously pakai UE4, so okay lah. Wow, tahun keempat lama lah. Best, ada sebab ada challenges. Best, tapi ada, macam best lah, ups and downs. Tapi tu yang kita nak. Ni bulan ke-8. Okey. Kena jujur lah. Tak best cakap tak best. Best, seronok. Duduk pula dengan Syakil. Oh, bukan duduk sebelah Mimi. Itu kena tanya Mimi. Alright guys, sekarang kita orang akan pergi ke Westin untuk berbuka puasa. Kau sombong lah, Mei. Kau tak nak datang office. I'm your subscriber, no? Oh, yeah, subscriber. Bagilah giveaway. Giveaway? So, memandangkan office sebelah aja. So, aku expecting kau akan banyak makan hari ni. Alright guys, kita dah nak pun sampai di Westin Hotel. Semua excited lah definitely, sebab dah lama gila tak makan buffet macam ni dengan orang ramai-ramai kan. And SOP memang tak, dah tak macam dulu. Dah musim endemik ni dah banyak kelonggaran yang dibenarkan oleh pihak kerajaan. Kita boleh makan tanpalah risau pasal social distancing lah. Okay, sebab dah musim endemik dah. Boleh katakan full house dekat Westin Hotel ni, ramai sangat-sangat, penuh. Banyak makanan yang ada kat sini, macam-macam ada. This is not the first time lah kat Westin Hotel, sebab sebelum ni pun before PKP memang kita pernah makan ni kat Westin Hotel sebelum berbuka puasa. And then not bad lah, kata makanan dia semua sedap, banyak choices. And biasalah, aku tak makan buffet sangat, biasa-biasa je kan, musim-musim puasa ni kan. Tapi kita layankan je lah. Okay, so jom kita pergi makan. Selamat berbuka guys. Hi Bennett. We are recording video now. Oh yeah, wow. Just for you, LinkedIn. The food look good lah. Not bad, not bad lah. Not bad. So, even though we haven't taste yet, but we've seen not bad. Yeah, but alright guys, itu sahaja untuk vlog kali ini. Very simple one. And next aku akan upload lah sikit-sikit video content untuk korang. Okay, thank you for watching guys. Have a good day. Bye-bye.